pemirsa, pembagian masker gratis serta penyaluran bantuan sembako pada sejumlah panti asuhan dilakukan para insan pers Sorong Raya memaknai peringatan Hari Pers Nasional 2021 sekaligus sebagai wujud kepedulian terhadap sesama maupun dukungan bagi pemerintah dalam upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Kota Sorong. Aksi pembagian masker gratis bagi para pengguna jalan di kawasan Taman Sorong City Selasa pagi dilakukan para insan pers Sorong Raya. Aksi sosial yang juga diikuti Wali Kota Sorong tersebut dilakukan memaknai peringatan Hari Pers Nasional 2021 sekaligus sebagai wujud kepedulian terhadap sesama maupun dukungan bagi pemerintah dalam upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Kota Sorong. Selain pembagian masker, dilakukan juga penyaluran bantuan sembako pada sejumlah panti asuhan yang tersebar di Sorong Raya sebagai wujud kepeduliannya terhadap sesama di tengah sulitnya memenuhi kebutuhan hidup akibat pandemi COVID-19. Masa pandemi ini kita melihat bahwa banyak masyarakat Kota Sorong, mereka lalai memakai masker. Yang patut diingat bahwa sampai saat ini saat-saat sulit masih belum terlewati, ya. Khususnya COVID-19 yang sampai saat ini menghantam semua sendi-sendi perekonomian, khususnya masyarakat yang ada di wilayah Sorong Raya. Dan saya pikir ini bukan kasus lokal, tapi seluruh internasional merasakan dampak-dampak yang ada pada saat ini. Jadi kami PI Sorong Raya melakukan pembagian masker kepada para pengguna jalan raya. Dan kami melibatkan semua mitra kami dari kepolisian, dari pemerintah daerah, dan stakeholder. Kami turun ke jalan dan kami melakukan bagi-bagi masker dan kita membagi sembako. Anggrini Sumbung, CWM Channel.